nè, con Minh cho con giá lên này, Brandon nè. Perlawanan yang kedua di antara Marcus dan Brandon. Mana Marcus? Okay, Marcus, Brandon. Okay. Marcus didatangkan khas dari Selangor. Asal dari Bintulu. Okay. Good luck Marcus, good luck Brandon. Brandon dari Perak. Dilahirkan di Perak. Lawan lagi. Set yang kedua untuk Marcus dan Brandon. Mana sekarang Brandon mendahului 1-0. Go go go! Foul untuk Brandon. You tak boleh lepas tangan dari Chris Green. You head. Okay, bersorak sikit lah. Bagi mereka ada hang, rasa hang sikit. Jangan diam sangat, ini bukan library. Okay, Marcus dan Brandon. Genggaman mereka. Okey, dua kali dah terlepas, dua kali foul. Maksudnya mereka akan masuk ke perlawanan strap match. Yang mana genggaman tangan mereka akan diikat bersama. Tangan Marcus dan tangan Brandon akan diikat dalam perlawanan strap match. Okey, di dalam pertandingan ataupun mana-mana perlawanan Gusti Lengan, sekiranya mereka foul sebanyak 2 kali di dalam satu-satu set, tangan mereka ataupun genggaman tangan mereka akan diikat sebegini rupa ya, supaya tidak terlepas. Setakat ini Brandon mendahului dengan 1-0. Marcus pastinya akan memberikan tendangan yang sangat sengit selepas ini.
sebab beliau masih ketinggalan. Kepada yang baru sampai di tapak pesta ini, di sini sekarang sedang berlangsung perlawanan Gusti Lengan ataupun Arm Wrestling anjuran SASA ataupun Sarawak Arm Sport Association. Okey, pertandingan pada hari ini ada menyediakan 5 kategori, iaitu 3 kategori untuk lelaki dewasa, 1 kategori untuk lelaki junior dan 1 kategori untuk wanita terbuka. Pertandingan Gusti Lengan ini menyediakan hadiah wang tunai sehingga RM3,250 nilai keseluruhannya. Dan hadiah disediakan sehingga tempat yang keempat. Okey, perlawanan yang sedang berlangsung sekarang adalah di antara Brandon dan Marcus. Marcus mendahului dengan 1-0. Mereka berada di dalam strap match sekarang ini. Brandon dan Marcus. Mana penyokong-penyokong dia? Satu sama sekarang ini, Tania. Ada saingan yang sangat-sangat sengit. Okey, rehat dulu ambil masa anda. Regangkan sedikit lengan-lengan anda, bahu anda, regangkan. Sapu minyak panas sikit. Kita tak nak ada berlaku kecederaan, ha? Jangan ada berlaku kecederaan. Brandon dan Marcus masing-masing sekarang satu sama wantah mereka. Okey, ini adalah set yang ketiga, set penentuan. Okey, kita tadi lagu-lagu yang telah diputarkan khas untuk pengunjung-pengunjung di tempat tertentu. Dan dapat kita katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini, beri sorakan kepada mereka, sorakan semangat kepada mereka. Okey. Ya, mereka memberikan yang terbaik kekuatan mereka. Terlepas genggaman mereka. Seperti set yang kedua tadi, genggaman tangan mereka akan diikat. Okey, dalam strap match. Ini adalah set penentuan. Mata satu sama. Okay.
네, 빨리 어 이거 나지. 빨리 어래 이게 아직. Okey, mata satu sama sekarang ah. Mereka berada di dalam set penentuan. Strap match. Tangan mereka diikat. Sekali lagi mereka memerlukan serangan daripada anda semua. One foul untuk okay, terlepas genggaman. Satu foul untuk Marcus. Perlawanan akan diteruskan. Mata masih satu sama. Karena memberikan tendangan yang sangat hebat. 2-1 untuk Marcus. Tania. Okey, kembali.